两个梦。那我今天收哪里？你的收到什么音？بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقيم والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قصده ومقداره العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من فضلك رحمتك يا أرحم الراحمين واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Pembinaan, Ajudan Kuasa Masjid Tuan Imam, khususnya Muslimin Muslimat, Tuan-tuan dan Puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin rahmat kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita masih lagi dapat kekal, kita masih lagi dapat merasai, kita masih lagi dapat terus hidup dalam bulan Ramadan 1435. Ya. Pada hari ini kita dah 24 hari kita berpuasa. 24 hari. Makna katanya kalau kita tengok sudah 80% bulan Ramadan kita dah komplit. 80%. Tinggal lagi 20% saja. Dan malam ini sudah masuk malam yang ke-25. Kita tengok malam yang ke-25, makin hari makin bertambah, makin hari makin meningkat nombor-nombor untuk bulan Ramadan ini. Kita tengok, ya Allah, cukup cepat Ramadan kali ini berlalu. Dulu kita tengok hari yang keempat, awal lagi. Okay. Hari yang kelima, masih mula lagi lah. Kan? Tak, orang kata awal sangat lah. Tapi sekarang ni, sudah menjangkau 24 hari. 24 hari kita berpuasa dan malam yang ke-25. Apapun, tuan-tuan dan perempuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat Ramadan ini boleh diibaratkan seperti perjalanan ataupun larian jarak jauh. Ni sukan kemurian dalam sejak hari ini. Orang nak raya, dia pun sukan kemurian. Baik, bila kita tengok larian jarak jauh ni, tak semua yang boleh orang kata maintain, boleh kekalkan larian dia tu sampai ke akhir, sampai ke garis penamat. Macam tu juga dengan Ramadan. Ada yang tak dapat nak habiskan sebab apa? Hayat dia tak panjang. Ada yang tak dapat habiskan sebab apa? Tak tahan dengan godaan, tak tahan dengan dugaan, tak tahan dengan ujian. Sepuluh yang pertama tu, dia gagah lagi, mai ke masjid. Sepuluh yang pertama lagi, gagah lagi untuk sama-sama beribadat. Tapi masuk sepuluh yang kedua, masuk berat. Dia nampak masjid tu kecil je. Dia nampak lagi besar tu boleh. Dia nampak orang kata jualan-jualan, offer-offer yang dibuat oleh shopping mall, pusat pergi belah tu lebih hebat lagi. Spesifik diskaun sampai 80%. Kalau RM100 tu, kalau 80%, RM20 je kita beli barang dia. Ini memang orang kata offer tak masuk akal. Tapi yang mana Allah SWT offer lagi dahsyat lagi kepada kita. Nak kata offer lagi tak masuk akal lagi, nak kata offer yang lagi hebat lagi Allah SWT bagi kat kita, yang mana Allah SWT turunkan kepada kita, sediakan kepada kita, iaitu malam Lailatul Qadar. Inilah yang dinamakan offer kasih sayang Allah SWT kepada kita, kepada hamba. Yang mana Allah SWT turunkan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar, bulan, malam yang terbaik daripada 1,000 bulan. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Baik, kalau nak dibandingkan, kalau kita nak
nak tahu berapa banyak kedai Tok Padang ini, satu bulan ni, satu malam ini, ganjarannya sebanyak 1,000 kali lebih baik daripada satu malam bersamaan, kata lebih baik pada 1,000 bulan. Bila dikonvertkan kepada tahun bersamaan dengan 83.33333 tahun. Okay. 83 tahun 4 bulan 6 meter. Itu yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadinya inilah orang kata satu nikmat, satu reward yang Allah SWT bagi kepada kita, ganjaran yang Allah SWT bagi kepada kita dalam bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk kita nikmati sebagai hamba. Sebabnya kalau kita lihat Ramadan ini istimewanya umat Nabi Muhammad dapat, yang mana umat Nabi lain tak dapat. Umat Nabi lain umur dia orang panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun hidup. Kita boleh dapat 100 tahun. Boleh kira dengan jari umur apa yang ada 100 tahun. Okay. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam ribuan tahun. Dan diceritakan dalam satu kitab Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mencapai akil baligh pada umur 120 tahun. 120 tahun. Kita ni 120 tahun pun dah tentu ni. Yang mana kalau kita tengok Nabi kata umat aku umurnya antara lingkungan baina 60 wa 70, 60 sampai 70. 60 sampai 70 agak-agak ni boleh tak kita nak touch 60 sampai 70 boleh. Yang tu ada kat depan ni 30 tak sampai. Kan? Tak tahu nak kata. Yang ibu ayah ni ada yang sampai 50, 5 siri jangan sebut 50 bahaya. Dia sebut 5 siri, 6 siri, 7 siri. Dia sedap sikit. 5 siri, 6 siri, 7 siri, ada yang 4, 3 siri. Sebab yang kita tengok sekarang ni, kematian itu tak mengenal siapa. Minggu lepas, kita tengok pelajar tingkatan 2. Pelajar tingkatan 2 meninggal ketika bertadarus Quran. Pelajar sekolah menengah perasaan agama Kedah. Di Al-Ustaz. Meninggal. Umur baru tingkatan 2, 14 tahun. Yang dijemput oleh Allah SWT. Alhamdulillah lah Husnul Khatimah. Kita pun nak juga keadaan kita, kita mati nanti, kita meninggal nanti dalam keadaan Husnul Khatimah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan di bawah yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita lihat Ramadan yang masih berbaki lagi 5 malam lagi ni, okay. Kita cuba rebut peluang-peluang yang ada. Peluang-peluang yang ada ni kita laksanakan. Kita lakukan amalan dengan sungguh-sungguh. Dah tak cukup dah. Jangan kita nak main-main lah. Bukan masanya sekarang kita nak main-main. Cuba kita check balik. Check balik berapa banyak amalan yang kita dah buat. Berapa banyak amalan yang kita tinggal. Senang kata yang pertamanya kalau kita lihat solat-solat sebelum subuh. Siapa yang dah tak buat pagi tadi tu habis terlepas. Dia tak dapat lah. Solat sunat sebelum subuh ni, kalau kita lihat Nabi kata solat sunat sebelum subuh ia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makna katanya dunia dan segala isinya, kalau kita ambil lah segala jenis kereta mewah yang ada, Ferrari ke, Bentley ke, Mercedes ke, BMW ke, Lamborghini ke, ambil semua rumah banglo ke kondo yang berapa puluh tingkat sekalipun letak kat depan kita, solat subuh itu lebih hebat lagi ganjarannya. Solat subuh itu lebih hebat lagi ganjarannya. Ni kita kena rebut peluang ini. Sebab apa? Alah tak apa Ustaz, esok boleh lagi. Adakah kita jamin esok kita akan hidup lagi subuh esok? Itu sebab yang kita kena rebut peluang yang masih ada ini dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Baik, yang kedua, benda apa lagi yang kita kena rebut? Bangun malam. Bangun malam. Laksanakanlah solat tahajud. Solat tahajud. Bangun.
bangun, walaupun nampak macam simple lah, kalau nak bangun awal buat apa, bangun awal sebelum nak sahur ataupun lepas sahur nak salurkan walaupun dua rakaat. Set alam ni masalahnya, set alam yang itu dia tu tidur. Apa lagi galakan untuk tidur, alam ni pun tertuhan. Yang tadi letaklah lagu bila Israel datang memanggil Allah untuk bangun, dia takkan tidur. Berani nak tidur. Okey, baik. Jadi laksanakanlah tiap bulan, bangun untuk solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan sebagainya. Semuanya untuk siapa? Untuk diri kita. Bukan untuk siapa-siapa pun. Kita sendiri yang nak buat bekalan kita untuk akhirat nanti. Bila dah mati, bila dah tak ada, tak sempat dah. Bukan masanya nak buat amalan. Dekat dunia ni lah kita nak buat amalan. Baik. Seterusnya kalau kita lihat solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib, kalau kita lihat solat sunat yang betul-betul dituntut, solat sunat muakkad. Nabi kata siapa yang jaga solat sunat muakkad ni, Nabi bagi istana di dalam syurga. Mahdigan. Kita kalau tengok sekarang ni umur-umur dia umur besar ni. Mahdigan ni. Tapi solat sunat muakkad ni lah Nabi kata, Nabi jadikan dia akan mendapat mahligai dalam syurga. Baik, ada 12 semua, 12 rakaat semua. Yang pertama, solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Ni kita kena azam sebelum subuh ni, jangan terlepas. Kalau boleh sebelum azan lagi, sebelum azan lagi berkumandang, kita dah sampai ke masjid. Kita plus lagi dengan solat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu dah azan, solat sunat subuh, sebelum subuh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, solat sunat sebelum zuhur. Solat sunat sebelum zuhur, Dua rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, solat sunat selepas zuhur. Ini kadang-kadang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham. Kita bercabut. Kan? Nak kata nak dimakan pun bukan nak dimakan. Tama-tama bulan puasa ni kita ambil kesempatan. Baik. Yang ketiga, yang keempat, solat sunat sebelum asar. Waktu asar kena, orang kata apa, inilah solat sunat yang dituntut, solat sunat muakkad. Yang kelima, solat sunat selepas maghrib. Yang tu yang dituntut tu, janganlah lepas maghrib kita kadut nak ditambah lagi kilo. Tak cukup, tadi nasi Arab baru setengah pinggan, nak tambah lagi setengah pinggan. Okay. Dan sebenarnya solat sunat selepas isyak. Jadi alhamdulillah kan, ramai di kalangan kita yang mendirikan solat sunat selepas isyak. Ambil kesempatan yang ada ini laksanakan solat-solat sunat yang dituntut oleh Allah Taala, yang Nabi sarankan kita lakukan. Baik, seterusnya, apa lagi yang kita nak buat? Quran jangan kita tinggal. Sebab apa? Quran inilah yang merupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak connect, yang nak hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu tak ada kitab yang lain, tak ada buku yang lain. Baca pilah novel yang setebal 600-700 muka. Yang lebih tebal daripada Quran. Tapi Quran inilah kitab yang hubungkan manusia dengan pencipta, yang nak sambungkan kabel. Nak sambungkan kabel kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk kadut, kalau anak tak dapat kerja, cari hampir orang. Bolehlah, ijaz kan, masuk seorang dua jadi pekerja untuk ofis. Kalau anak tak dapat masuk you, sibuk cari orang yang boleh orang kata jadi kabel. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kabel kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini Al-Quran. Sebab pun dalam Quran ini, Quran ini akan datangkan syafaat kepada kita. Baik. Dan sebelumnya, solat fardu secara berjemaah. Datang ke masjid, dah kena azan, datang ke masjid, ya, tunaikan solat fardu secara berjemaah. Kalau tak dapat juga,
suami takut nak pergi. Kenapa? Pak, takut sangat nak pergi. Takut ada perangut. Apa mengandung ke kat isteri? Takut ada orang nak rangkut. Oh, kan? Macam nak pakai rantai. Rantai entok pun. Okay? Paling kurang pun solat lah. Orang kata berdua dua orang. Suami dan juga isteri. Okay? Sebab apa? Solat sunat pada bulan Ramadan ini akan digandakan pahalanya. Kalau kita solat secara bersendirian, seorang, okay, dapat 70 ganjaran. Okay, solat seorang dapat satu ganjaran yang biasanya dalam bulan Ramadan digandakan lagi sehingga 70. Kalau solat secara berjemaah, kita solat secara berjemaah digandakan 27 berjemaah. Tak kali lagi dengan 70 kata kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ada ulama kata kali lagi dengan bilangan jemaah yang ada. Ush, kalau kita main masjid bawa kereta, main orang 150 orang ada dalam sok, kaya. Tapi inilah yang mana kalau kita lihat amalan-amalan yang patut kita lakukan dalam bulan Ramadan yang masih bagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, masa pun kita dah menjangkau 16 minit ni. Okay, masa kedekaan jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita perlu lakukan sekarang ni, kita laksanakan amalan yang kita ada ini pada akhir bulan Ramadan ini, laksanakan dengan semua. Bukan masa ini masa kita nak main-main, bukan masa ini kita nak luangkan masa dengan TV cukup-cukup banyak. Tak. Bukan masa ni kita nak sibuk dengan kuih raya. Boleh nak sibuk dengan kuih raya, tapi bagikan masa untuk kuih raya sekian masanya. Untuk ibadat, kita eksklusifkan masa kita untuk ibadat supaya tak ganggu aman ibadat kita. Ni tak kan, habis dia terawih, kadang-kadang terawih pun tak sempat, dia ada terawih dekat uptown kan, sibuk cari kuih raya sampai jam, dalam tu jam sampai ke politeknik. Ingat tu benda apa? Pokoknya apa nak cari pagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada esok hari. Sedangnya ini saya ganti slot untuk Ustaz Cepu. Ustaz Cepu ada majlis di apa, di tempat ada dia, majlis dalam Al-Quran. Dan esok dia boleh jadi pula perjalanan tuan-tuan majlis Hatam Quran juga, tapi buat waktu pagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita akan dirahmati oleh Allah SWT sepanjang kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Dan kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT hidupkanlah kita ini sampai ke hujung Ramadan. Ya. Sejak akhir khadir kata wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.